Drone mulai terbang, santai Oke bosku. guys, dia sudah terbang. Nah guys, ini kita di bawah guys ya. Nih. Nih. Kita di bawah sini. Dan kita belakangi dulu matahari guys ya, karena kalau kita menghadap matahari kita silau. Kita langsung jigsaw. Oke, transfer itu. Kita main 100 FT dulu guys ya. Jadi jembatan ini tuh panjangnya 18 kilo guys. 18 kilo lebih, kalau 70 km per jam perjalanan bisa sampai 15 menit. Sekaligus kita tes juga jarak dari SCRC ini guys ya. SCRC F22S Pro. Nah, ini sudah mau 3000 FT jaraknya dan tinggi 300-an juga, mau 300-an. Nah, itu dia sungainya dan jembatannya. Sudah 4000, mau hampir 4000 FT ya. Ini sudah sampai di tempat budaya jual pentol ya. Ini di bawah nih. Tuh. Pentolnya ini enak guys ini. Tuh dia di bawah itu. Tuh. Sudah 5000, 5200. Mentok 5000, coba kita pulkan. Mencapai batas jarak ya bosku. 16405. Nah, ini sudah mencapai batas jarak ya guys. Dia mampu 5300 FT ya. Nih, jaraknya. Jadi 3 kilo lebih. Kita langsung balik guys. Kita langsung balik. Oh, ini jembatannya guys, panjang banget kan. Oh. Guys, panjang guys.
itu ujungnya tak bertepi kalau dari atas tuh. Enggak terlalu kelihatan, guys. Silau, men. Sensor penghindar rintangan telah diaktifkan, bosku. Udah sana. Baru gini. Yes. Lempar nih. Laut ini gini. Shup. Ipam tadi yang bilang. Ini yang bilang. Ini karena dia bilang kayak enak. Tolong aku. Kamu susah. Habis kan itu. Jauhnya guys, tuh sana ujungnya guys. Nah itu kita di bawah guys. Nah itu kita di bawah itu. Iya, itu dia di atas. Pas di atas kita tuh. Ya kak, kan jauh kan. Ketinggian 1000 ft guys ya. Nah, kalau mau lihat danau yang tadi nih. Parah. Ini. Hei. Apa? Apa nyong? Tugar. Hei. Oi, eh. Di sana. Ini. Siapa tadi lihat ban sebelumnya? Kenapa? Dia di atas kita ini. Berarti bisa aku dorong mobil. Nggak terim tangan dia. Jadi pemandangan ketinggian 1000 ft guys ya, 1000 kaki ini. Seperti ini pemandangannya di jembatan Marta di Pura.